Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru seputar Leslar ya. Dimana di kabar pertama ini datang dari si cantik Dede Lesti Kejora nih, yang mengucapkan Happy Anniversary Lesti Lovers Cianjur ya. Yang alhamdulillah katanya nih harus jaga kesehatan dan tentunya harus mematuhi protokol kesehatan ya. Harus pakai masker, kata Dede Lesti Kejora nih memperingatkan fansnya ya. Wah baik banget nih, Masya Allah ya, yang selalu setia support Dede sejak awal kompetisi Lesti Lovers nih, memang luar biasa ya. Dan Lesti Lovers kita bersaudara online dan saling support ya. Dan tentunya Lesti Lovers ini benar-benar selalu mensupport dari awal karirnya Dede sampai sekarang ya. Tentunya kita bangga banget, kita doakan yang terbaik buat Lesti Lovers. Happy anniversary. Kemudian di kabar berikutnya datang dari kakak Rizky Billar nih, yang tentunya di Trinity Optima Production ya. Jangan lupa katanya besok launching lagu single terbaru Rizky Billar Pemimpinmu 28 Juni 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Catat ya guys, jam 2 siang ya di channel YouTube Trinity Optima Production. Dan untuk itu kabar bahagia juga datang dari Pak Otis Sahijeri, di mana katanya jangan sampai ketinggalan nih Cinta Abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat ya, yang akan disiarkan secara live nih Minggu 4 Juli 2021 ya. Mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, eksklusif hanya di ANTV. Dan tentunya rangkaian acara pengajian ini benar-benar akan menjadi vitamin nih buat kita ya. Karena dari rangkaian acara pengajian, siraman, terus akad ini yang membuat kita bahagia ya. Dan selalu kita tunggu-tunggu nih. Jangan lupa tanggal 4 ya, 4 Juli 2021 pukul 8 pagi ya. Stay di ANTV nih para sahabat, live tentunya ya. Cinta Abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat. Kita doakan yang terbaik nih. Dan Mimin doakan supaya kita semua, Mimin dan kalian juga ya, Leslar Lovers selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya untuk idola kita semoga dilancarkan sampai hari H ya, dan semoga tidak ada halangan apapun. Dan kedua calon mempelai dan keluarga besar diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channelnya Mimin ya, karena bakalan ada informasi-informasi terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar selanjutnya. Bagi para sahabat yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk selalu berkomentar positif di kolom komentar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, tentunya di Leslar Update. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.